Saudara, polisi terus mengusut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Selain sudah menetapkan 4 tersangka, sejumlah personel ditempatkan di tempat khusus Provos dan Markas Komando Brimob. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menyeret 56 polisi yang diperiksa secara khusus terkait kode etik dalam penanganan kasus ini. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut 31 personel terbukti melanggar kode etik. 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menambahkan ada 16 personel ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob dan Provos Polri. 4 diantaranya adalah perwira menengah Polda Metro Jaya. Betul, hasil pemeriksaan dan gelar kemarin malam ditetapkan 4 perwira PMJ, 3 AKBP dan 1 kompol menjalankan patsus di Biro Provos Mabes Polri. Jumlah total 16 orang, 6 di patsus Mako dan 10 patsus di Provos, kata Irjen Dedi Prasetyo kepada Kompas TV. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menegaskan, personel Polri yang terbukti melanggar kode etik harus dipecat tidak dengan hormat. Tetapi tidak cukup, harus juga dikenakan tindak pidana obstruction of justice pasal 221, jungto pasal 233, jungto pasal 52 KUHP yang ancamannya diperberat ya, dari 4 tahun menjadi 5 tahun 3 bulan. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut, SPDP sudah masuk ke Jampidum dan sudah ditunjuk 30 JPU untuk menangani perkara. Demikian konfirmasi Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Polisi sudah menetapkan 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keempatnya adalah Irjen Ferdi Sambo yang menyuruh Barada Eliezer menembak Yosua. Barada Richard Eliezer yang menembak Brigadir Yosua. Kemudian Bripka Ricky Rizal yang turut membantu dan menyaksikan penembakan. Serta sopir istri Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut membantu dan menyaksikan penembakan. Keempat tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Polisi terus mengembangkan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain telah menetapkan 4 tersangka, sejumlah personel polisi ditempatkan di patsus atau tempat khusus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penanganan kasus ini hingga potensi pidana yang bisa juga dijerat kepada mereka. Pengungkapan kasus ini menjadi pertaruhan besar bagi polisi. Saudara, kami akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto, Bung Wahyu, dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, selamat ya. Pak Iman. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini tampaknya kasusnya semakin rumit. Awalnya dikatakan ada pelecehan di Duren 3, ternyata tidak. Lalu kemudian ada melukai harkat dan martabat dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang. Ini perlu dibuktikan lagi. Belakangan Komnas HAM juga mengatakan bahwa ada komunikasi antara Putri Sambo dengan Irjen Sambo ya, yang diyakini menjadi mempengaruhi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Seolah-olah kita berpikir bahwa kasus ini makin rumit, makin nggak jelas motifnya apa, abu-abu. Komentar Anda, Bung Sugeng. Kalau di tangan penyidik ahli ya, tim sus bukan tambah rumit, ini sudah terang benderang, sudah terpetakan ya, terpetakan dan terklasifikasi antara pelaku utama, kemudian pelaku yang membantu ya, kemudian soal 36 orang atau 31 orang yang melakukan dugaan pelanggaran etik berat dan obstruction of justice ya, ini sudah terpetakan. Tinggal kemudian meletakkan ya perbuatan-perbuatan masing-masing di kotaknya ya. Misalnya nih ya, soal adanya komunikasi dengan Ibu Putri dengan Pak Sambo. Itu kan pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dengan memeriksa ya.
kemudian soal isu menjadi motif, tidak menjadi penting. Motif Pak Sambo sudah mengakui bahwa motifnya adalah peristiwa dua hari sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan. Motif sudah ada, ditempelkan kepada yang namanya antara kehendak untuk melakukan delik dengan tindakan delik. Tapi pertanyaannya apakah itu motifnya? Dan apa kemudian peran dari Ibu Putri? Itu menjadi pertanyaan, karena ini hal yang paling baru. Apa kaitannya? Ya, itu kalau dalam satu pemeriksaan tindak pidana ya, nggak jadi soal, Mas, yang mana saja. Ya, nggak jadi soal, karena dalam pemeriksaan tindak pidana, yang diperiksa itu adalah perbuatannya, ya. Ya. Kalau motifnya diakui seperti yang dikatakan Pak Sambo, ya ditempelkan saja di dalam apa dakwaan nanti, karena itu pengakuan dia, ya, bahwa motif ingin diketahui yang banyak itu kan keinginan Mas Aiman, keinginan saya, keinginan publik biar rame, ya. Tapi bahwa ada catatan juga bahwa motif perlu kemudian untuk dibuka karena bisa jadi mengandung pidana baru. Nah, kalau kemudian motif itu dibuka mengandung pidana baru, misalnya peran Ibu Putri, ya. Nah, peran Ibu Putri kita taruh lagi kepada kotak pertanggungjawaban Ibu Putri. Itu saja. Jadi cara kerja penyidik saya sudah bisa duga sudah mengarah kepada proses pertanggungjawaban masing-masing pihak. Sekarang kan yang belum adalah pertanggungjawaban Ibu Putri dalam kaitan peristiwa tersebut. Nah, ditaruhlah peristiwa yang katanya terjadi komunikasi satu jam antara Pak Sambo dengan Ibu Putri. Ini akan didalami apakah ini ada unsur yang berisi pertanggungjawaban pidana Bu Putri. Ya gitu loh. Kalau ada, diletakkan dalam kotaknya Ibu Putri sebagai potensi yang diminta pertanggungjawaban jadi, pidana. Tidak Ibu lebih. Putri bisa juga terseret menjadi tersangka dalam kasus ini? Ada yang sudah tidak perlu diperdebatkan ya, yaitu soal laporan palsu. Pasal 220 ya, membuat laporan palsu dan persangkaan palsu, ya itu sudah tidak perlu diperdebatkan kalau mau diterapkan ya. Tinggal problemnya kan adalah terkaitan Ibu Putri dalam pidana 340 ya. Jadi itu nggak rumit kalau menurut saya ya, kita ini yang pengen tahu segalanya ya. Jadi kita dukung penyidik menyelesaikan pembuktian perbuatan pidananya. Kita dukung tim sus. Kita dukung Pak Kabareskrim ya, supaya mereka bisa lancar, tekanan-tekanan kepada mereka bisa diatasi ya. Jadi seperti itu IPW ya tinggal mendukung dengan satu suara publik. Ya, meskipun juga ada pertanyaan terkait motif, apakah ada unsur pidana baru dan sebagainya, tapi ada pesan Presiden. Saya ke Bung Wahyu bahwa ini dibuka selebar-lebarnya, usut tuntas, dan transparan. Bung Wahyu melihatnya seperti apa? Ya, saya kira yang dilakukan penyidik itu sudah linier dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Dan juga sudah linier dengan janjinya Pak Kapolri untuk transparan akuntabel. Satu yang menurut saya, tadi saya setuju dengan Pak Sugeng, bahwa sebetulnya sekarang ini sudah semakin fokus karena pelaku utamanya sudah mengaku. Kemudian selama ini beberapa bukti muncul karena adanya penekanan scientific crime investigation. Rupanya dengan adanya scientific, perdebatan-perdebatan, cerita-cerita yang selama ini muncul bisa pupus, bisa terbukti dan sebagainya, tetapi semakin terarah. Terarah karena kalau sudah presiden itu bisa dibantah lagi, termasuk kemudian ketika dilakukan upaya untuk mengarahkan ke pidana para personel Polri ini melalui proses sidang etik dulu. Karena dari etik ini akhirnya kan ketahuan bahwa mereka itu sebetulnya ikut dalam rekayasa ini atau tidak. Dan ini dibuktikan dengan ada yang sudah masuk ke Patsus, kan ada 10. Oke, saya masuk ke situ, Pak Wahyu. Ya. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Sugeng. Yang masuk ke Patsus, mayoritas adalah mereka yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus, Satgasus, yang kali ini dibubarkan. Adakah kemudian Satgasus ini terkait dengan proses semua ini karena ada hal lain yang menjadi motif dari peristiwa ini? Ini kan menjadi pertanyaan publik. Anda setuju dengan itu? Kalau dalam pandangan Komponas, kami sudah diskusi banyak, bisa
terkait tetapi tidak secara langsung. Karena bisa iya, bisa tidak Anda mengatakan itu ya? Ya, karena begini, anggota Satgasus ini memang mayoritas adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Sambo. Sehingga ada kemungkinan ketika dia berhubungan dengan Pak Sambo, apa yang menjadi keinginan atau harapannya Pak Sambo ini kemudian diikuti tanpa pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota polisi ataupun sesuai dengan jabatannya. Itu yang menurut kami di Komponas perlu didalami oleh penyidik. Okay. Jadi penyidik agar tadi kalau diarahkan ke Obstruction of Justice, saya kira itu kan arahnya ke sana. Sebetulnya sejak awal kita sudah membaca itu. Penyidik kan sejak awal selalu mencantumkan junto pasal 55 dan 56. Itu sebetulnya kan penyidik tahu ada pihak lain yang terlibat di sini, Mas. Oke, okay. Saya ke Bung Sugeng. Tiga hal, Bung Sugeng. Pertama, motif. Yang kedua, Satgasus. Yang ketiga, personel Satgasus ada puluhan yang sekarang ditahan dan dipatsuskan di tempat khusus. Adakah keterkaitan antara ketiganya, Bung Sugeng? Satgasus tidak terkait dengan yang namanya peristiwa pidana pembunuhan, ya. Karena tugas Satgasus bukan tugas melakukan pembunuhan. Betul, ya, tapi oknum-oknum yang kemudian ada puluhan yang ditahan saat ini? Sekarang yang harus dicari adalah relasi kuasa yang terjadi dalam praktek kerja Satgasus, ya. Bagaimana relasi kuasa antara Sambo dengan anggota Satgasus intinya, ya. Ini yang dicari tahu, ya. Apakah karena relasi kuasa yang sangat kuat, dominan, sewenang-wenang, yang berpotensi juga Satgasus disalahgunakan ketika melakukan tugasnya menindak 5 tindak pidana. Tipikor psikotropika, narkotika, korupsi, dan IT, ya. Jadi relasi hubungan atasan bawahan, relasi kerja, apakah ada potensi penyimpangan-penyimpangan? Ini yang setelah Satgasus dibubarkan, didalami, ya, diminta pertanggungjawaban. Karena ketika kita melihat anggota-anggota Satgasus itu terlibat banyak, ini bukan tugas Satgasus, jadi kita jangan salahkan tim Satgasusnya, ya. Tapi kita melihat pada perbuatannya, baru relasi di dalam Satgasus, ya. Tapi saya tanya, Anda tahu nggak? Mungkin Anda bisa, karena banyak juga publik yang belum paham. Apa sih tugas Satgasus itu? Kalau dulu waktu zamannya Pak Tito kan untuk kemudian memberikan terkait dengan demo 212 dan lain sebagainya. Jadi, kalau sekarang apa ya? Ini justru menimbulkan satu potensi penyalahgunaan, ya, karena disebutkan begini. Ya. Tugas Satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan, oke. Okay. Ya kan, ini ada pilihan-pilihan dalam kasus mana yang mau diambil. Kemudian kewenangannya 5 yang diatur dalam undang-undangan. Psikotropika, narkotika, tipikor, TPPU, dan IT. Ini semua terkait dengan tindak pidana yang dalam tanda kutip mewah. Uangnya banyak maksudnya? Iya. Oke. Okay. Banyak potensi uang yang besar dalam narkoba, ya, dalam korupsi akan dipilih yang besar, ya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau praktiknya kemudian relasi dalam tugas pendekatannya adalah kesewenang-wenangan, tertutup, ya, tertutup kepada publik dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel. Ini yang harus diperiksa. Kan Satgasus dibubarkan nih. Dikaitkan lagi dengan isu judi online. Begitu Satgasus bubar. 303 yang sebutkan sering banyak kemudian kita dengar. Betul. Jadi begitu loh, ya. Jadi di sini yang kita ini. Satgasus bukan dikaitkan dengan pembunuhan, tidak ada. Tapi personilnya. Dan relasi hubungan di dalam sistem kerja Satgasus itu yang harus didalami. Apakah ada tindakan-tindakan langsung yang kemudian menjadi satu praktek biasa di sana. Begitu. Jadi saling mengunci begitu kurang lebih Anda mau mengatakan itu? Bukan hanya saling mengunci, saling sepakat. Saling sepakat. Saling tindakan langsung, iya. Oke. Ya, gitu ya. Oke, Bung Wahyu, ini ke depan kita masih lihat banyak karena ada perkembangan yang luar biasa. Kemarin kita dengar ada kaput Slavor juga ditindak ya betul ya, dipatsuskan. Iya. Karena ini dugaan saya terkait dengan hasil otopsi yang pertama, betul demikian? Info yang saya peroleh, yang kami peroleh, Kapus Lapor itu ketika mengambil keputusan berada dalam tekanan. Nah, sekarang biar penyidik, Kapus Lapor kan sekarang masih dalam pelanggaran etik.
Ya. Saya kira nanti apakah nanti akan kemudian dinyatakan pidana nanti prosesnya. Tetapi tadi betul Pak Sugeng, ini persoalan memang relasi kuasa yang saya sebut tadi saat kasus itu memang bukan kaitan tupoksinya, tapi kaitan ada hubungan antar oknum-oknumnya ini. Sebagian di dalamnya. Ya, ini di mana ini sudah dalam bahasa teman-teman itu sudah jadi kelompok elit. Nah, kelompok elit ini kan menjadi kekuatan tersendiri. Sebetulnya tujuan utamanya bagus. Satgasus ini kan untuk akselerasi apa yang menjadi tugas pokok Polri, tujuan utamanya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata ada deviasi-deviasi. Nah, saya kira itulah yang harus didalami nanti, apakah deviasi ini sudah menjurus kepada pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Itu saya kira yang nanti harus didalami. Oke. Semua ini perkembangannya luar biasa. A, B, C, dari kanan sampai kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Apa saran Anda agar perintah Presiden bahwa usut tuntas, terbuka, transparan, akuntabel bisa terjadi dalam kasus ini? Kalau saran Komponas ya harus berani bersih-bersih total. Artinya... Bersih-bersih total? Ya, artinya begini, kita harus sekarang konsekuen mana polisi yang memang benar-benar mengabdi untuk Merah Putih, mana yang mengabdi untuk kelompok atau untuk perorangan. Ini saya kira yang harus dilihat, karena ini sekarang menunjukkan mana yang kerja benar, mana yang kerja mengabdi kepada kepentingan tertentu. Nah, saya kira internal sudah tahu, karena begini Mas, Satgasus ini beberapa yang mengeluh yang di luar Satgasus dengan adanya privilege, misalkan privilege naik pangkat cepat dan lain sebagainya, Iya. Okay. Nah, itu saya kira ini harus kita dalami dan internal terbuka, Mas. Internal terbuka bahwa memang ada persoalan di dalam, ya. Baik. Saya ke Bung Sugeng terakhir. Bersih-bersih, apakah mungkin dan bagaimana caranya? Ya, pada tahap ini ya, saya rasa bersih-bersih terjadi, ya. Tapi apakah akan terjadi pengulangan-pengulangan lagi karena bebalnya aparatur polisi? Jadi kalau nanti dia dikasih kuasa, oleh karena itu harus ada instrumen yang memastikan mereka itu taat pada aturan. Kontrol, fungsi kontrol. Kontrol, iya. Okay. Oleh karena itu saya usulkan dalam majelis kode etik kepolisian dimasukkan sebagai bagian tetap adalah publik. Ya, tokoh masyarakat atau akademisi, ya. Jadi dimasukkan yang mempunyai reputasi yang kuat, gitu ya. Kalau tidak, tapi kan penasihat Kapolri juga banyak dari tokoh masyarakat dan juga akademisi. Beda karena penasihat itu tidak mempunyai peran dalam membuat keputusan. Kalau dalam majelis kode etik, dia bagian yang akan memberikan pertimbangan dalam putusan. Katakanlah masuk dalam wanjakti misalnya, begitu ya? Tidak juga. Ya, ini soal pengawasan pada tindakan perilaku menyimpang, yang harus diperiksa gitu loh ya. Kalau wanjakti kan pertimbangan kenaikan pangkat ya. Ini memeriksa orang-orang yang diduga polisi yang diduga menyimpang ya. Jadi harus dilakukan ada pihak dari publik gitu. Okay. Karena di advokat, di polisi ada publik. Ya, ahli dan juga orang yang punya reputasi masuk dalam dewan kehormatan mereka. Jadi orang yang punya integritas, independen, dan kemudian bisa melakukan hal tersebut. Meskipun Komponas juga banyak juga orang-orang hebat kan, seperti Bung Wahyu yang mengawasi polisi sebenarnya. Jangan yang mudah disuap ya. Kalau yang mudah disuap ya repot juga. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu. Karena Komponas juga ikut mengawasi, sesungguhnya ikut mengontrol polisi juga. Meskipun secara kewenangan tidak sampai sebegitu besar ya, seperti yang Anda harapkan tadi. Ya, jadi problem Komponas itu karena kewenangannya terbatas. Oke, jadi baik. Apa yang diharapkan Pak Sugeng untuk kita pengawasi total itu agak banyak hambatannya. Baik. Terima kasih, Bung Wahyu Rudanto dari Kompolnas dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.